Hai cantik, ketemu lagi sama aku Stefania Delia. Yeay, di video kali ini aku mau cobain peeling gel dari Mustika Ratu yang packagingnya kayak gini cantik nih. Ini aku penasaran banget, aku emang waktu kemarin tuh mencari peeling gel yang cocok di wajah aku. Nah, waktu kemarin ketemu yang Mustika Ratu dan ini tuh green tea aromanya dan aku suka mungkin. Dan di sini aku akan cobain dan aku akan tunjukin ke teman-teman sebagus apa sih Mustika Ratu peeling gel yang green tea ini. So, untuk itu sebelum ke videonya jangan lupa untuk di-like dulu videonya dan di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Subscribe ya. So, langsung aja aku akan review si face peeling gel green tea dari Mustika Ratu. Packagingnya seperti ini. Dan netonya itu di sini tertera 60 gram. Dan di belakangnya ini juga ada cara pemakaiannya sama apalagi sama komposisinya, terus beratnya berapa. Di sini aku akan bacain yang ada di belakangnya ini ya teman-teman. Face peeling gel green tea melembutkan, melembabkan kulit dan mengandung ekstrak teh hijau yang kaya antioksidan. Nah, di sini aku kan suka banget yang pakai yang kayak green tea itu untuk menghilangkan menghilangkan kulit berminyak yang berlebih di wajah aku, makanya aku suka banget sama yang green tea. Dan di sini aku juga belinya di seperti biasa di online shop. Waktu kemarin aku beli sekitar 27 ribuan dan beratnya tuh 60 gram. Di sini juga tertulis face peeling gel green tea Mustika Ratu mengandung ekstrak daun teh hijau yang kaya antioksidan dan vitamin E, dilengkapi dengan ekstrak lidah buaya untuk membantu melembabkan dan melembutkan kulit. Butiran scrub yang mudah hancur membantu mengangkat kotoran dan sel kulit mati sehingga kulit terasa halus. Cara pakainya, gunakan setelah menggunakan pembersih dan atau penyegar. Oleskan produk secukupnya pada wajah dan pijat lebih lembut kulit Anda selama 3-5 menit. Hindari area mata, bilas dengan air hangat sampai bersih. Untuk kulit berminyak, gunakan 2 kali seminggu. Dan untuk kulit normal atau cenderung kering, gunakan produk seminggu sekali. Jadi tergantung kulit teman-teman. Kalau misalnya kulit teman-teman berminyak, ini disaranin 2 kali dalam seminggu. Kalau misalnya kulit teman-teman kering, disaraninnya seminggu 1 kali aja teman-teman. Oke, ini di sini juga ada expired date-nya. Expired date-nya itu September 22. Dan masih lama ya. So, langsung aja aku packagingnya sama seperti biasanya ya teman-teman, normal seperti biasanya. Oke, langsung aja aku akan cobain tunjukin ke teman-teman teksturnya seperti apa. Ini teksturnya seperti ini, wow, encer banget teman-teman. Dan ada butiran scrubnya kayak gitu, wow, lembut banget ya. Langsung aja kita cobain ya teman-teman. Ini aku akan pakai olesin ke seluruh wajah aku. Ini ada butiran-butiran warna hijaunya, itu green tea-nya. Aku akan olesin ke seluruh wajah aku. Ini lembut banget, wangi. Pokoknya hindari area mata. Ini kayak bisa mengungkap. Aku cepet keringnya. Ini terlalu encer menurut aku nih. Encer banget kata aku. Udah, kita olesin aja ya teman-teman ke seluruh wajah kita. Nah, ini ada ijo-ijonya gitu kan, ada butiran-butiran scrub. Bukan scrub sih, butiran ijo gitu. Ini mah halus banget sumpah. Ini tuh halus banget sampai wah nempel di sini. Ini kayaknya bisa ngangkat daki-daki gitu. Oke, katanya kan tunggu 3-5 menit dan kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini kita diemin 3-5 menit cukup. Dan ini tuh lembut banget,
menurut aku sih Mustika Ratu Gel, Mustika Ratu Face Peeling Gel yang extra green tea ini menurut aku emang encer. Lalu di peeling gelnya itu juga terdapat warna hijau-hijaunya, itu mungkin extra green tea-nya ya teman-teman. Dan ini tuh lembut banget, gak kasar, jadi lembut banget untuk di wajah kita. Kalau misalnya udah tunggu sekitar 3 menit sampai 5 menit teman-teman, lalu gosok-gosokin secara perlahan aja ya teman-teman, kayak dipijit-pijit gitu loh sambil mengangkat sel-sel kulit mati. Ini kayak gini, aku akan praktekin sekalian, kita akan putar-putarin aja dan itu akan rontok dengan sendirinya gitu teman-teman, ya kan? Putar-putar aja. Di sini kalau misalnya teman-teman kulitnya cenderung berminyak, disaraninnya seminggu 2 kali pemakaian. Tapi kalau teman-teman kulitnya kering, teman-teman bisa pakainya tuh seminggu cukup 1 kali aja. Di sini langsung rontok gitu ya teman-teman, dan ini tuh lembut banget, gampang banget untuk digosokinnya dan langsung rontok gitu. Di daerah hidung kita putar-putarin aja teman-teman. Lalu kita bilasnya pakai air hangat ya teman-teman. Nah, ini kayak kotorannya tuh langsung keangkat itu. Kayaknya aku sukanya diputar-putar, kayak dipijit-pijit gitu loh ke atas gitu. Oke, setelah ini aku akan bilas pakai air hangat ya teman-teman. Ini dia teman-teman, udah aku bilas pakai air hangat dan ini lembut banget menurut aku dan bisa mengangkat sel-sel kulit mati di wajah teman-teman. Oke, udah deh, kita bilas aja pakai air hangat dan hasilnya kinclong banget. Wow, glowing gitu kan. Oh my god, aku suka. Cuma menurut aku itu nggak tahu juga ya, mungkin kalau yang peeling gel yang lain atau cair juga nggak sih, coba teman-teman yang tahu komen dong di bawah kalau peeling gel yang lain tuh secair ini apa enggak. Menurut aku ini cair dan tapi ini emang masih lembut di wajah, jadinya menurut aku sih aman banget untuk di wajah kita. Oke, so segitu aja video dari aku, semoga teman-teman suka. Thank you for watching, bye.